Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu. Semoga hari ini Tuhan selalu menyertai kita semua. Inilah benda yang menjadi alasan kita bersama-sama hari ini di sini, guys. Dan benda itu adalah kijing, disebut juga bangunan makam, yang dibuat dari batu marmer berkualitas dengan ukiran kaligrafi di bagian kanan dan kirinya, bertahtakan pahatan warna emas pada papan nisan, menjadikan kijing ini indah dan megah. Oke guys, ini perjalanan kita ke Gunung Kidul. Ini kita sudah nyampe di wilayah lepas dari Ponorogo ya guys. Ini misi kita hari ini adalah ngirim pesanan orang guys ke wilayah Gunung Kidul, provinsinya Yogyakarta. Ini sudah kita masuk di wilayah Barat Ponorogo, mau menuju Wonogiri. Ikuti terus perjalanan kita hari ini ya guys. Ini adalah jalur lintas selatan, JLS-nya Ponorogo Wonogiri. Dan ini menghubungkan antara Ponorogo menuju Wonogiri lewat Pacimantoro, nanti bisa tembus langsung Solo, tembus kalau ke barat ke Jogja. Jalur ini satu-satunya jalur di selatan yang paling bagus. Tapi ya cuma satu ini ya guys jalurnya. Ada jalur lain. Jalannya mulai naik turun guys. Naik lagi guys. Turun guys. Masuk Purwantoro guys. Purwantoro. Ini aslinya jalan di wilayah sini itu teduh guys, jadi tidak panas, jalannya nggak panas, misalnya banyak pohon-pohon rindang. Bukan begitu bro? Oh iya. Ini juga bagus jalannya, sebagian besar rata, halus, semakin nyaman kita berkendara di sini. Jadi hati-hati, jalan yang halus dan rata ini bisa apa kita terlena. Karena kelokan-kelokannya cukup tajam ya. Kita sekarang sudah lewat kota Wonogiri menuju Klaten. Ini termasuk jalan bypass, jalannya cor sampai kanan kiri ya, agak gersang sih, kering. Beberapa wilayah terlihat kering, gersang, tidak ada air ya. Beginilah cuaca, cukup panas. Jalannya juga bergelombang. Ya ini kita nikmati aja pemandangan ini. Tidak terlalu sejuk. Lumayan berkeringat seperti ini. Jadi rumah hutan ya gitu itulah. Ini lihat, nah kayak gini. Ini lihat, nah kayak gini. Sepanjang jalan kering guys. Kering. Ini sudah nyampe Kabupaten Gunung Kidul. Daerahnya memang perbukitan sih guys, seperti ini ya. Kita mau menuju wilayah Kecamatan Wonosari. Inilah pemandangan daerah Gunung Kidul. Letaknya di sebelah selatannya Yogyakarta. Kalau ini terus mengikuti jalan ini, kita akan nyampe di Jogja sekitar 50 kilo lagi. Welcome to the Gunung Kidul. Nah, ini sudah mulai ada pepohonan, sudah mulai teduh ya ini. Kita sudah ada di Gunung Kidul. Kita lihat, nah, ini pas tepat di bundaran. Di situ ada Kodim. Nah, ini ada Kodim 0730 Gunung Kidul. Nah, ini pas ini pohon beringin. Kita lihat, nah di sini. Itu ada lapangan tenis.
ada lapangan tenis di sana. Nah itu, lalu di sana ini ada bis. Oke guys, di sana guys, nah itu jalan dari arah kita tadi, dari arah Klaten. Nah sekarang kita akan ke sana, ke arah sana, lokasi di mana misi kita akan kita selesaikan. Kita lihat banyak, masih banyak tumbuhan ya guys. Jadi ini apa ini? Bakso ini, Pak. Oke. Markasnya Kodim ya. Kodim 0730. Kotanya bersih ya, guys. Sih. Asik. Kita akan selesaikan misi kita. Nah, di sana ada warung. Itu ada warung kopi ya. Wonosari, hidung hidul. Kita akan teruskan perjalanan kita, jangan kemana-mana. Woi, woi, bangun woi. Sudah siap woi? Sudah siap. Oke, kita berangkat woi. Jadi ini kita mau cawa pulang. Putar dulu guys. Misi selesai guys. Terima kasih sudah mengikuti misi kita hari ini. Sampai ketemu di misi-misi yang lain. Bye.